Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura menghadirkan para tokoh agama dan kepala suku serta perangkat pemerintah kampung adat serta kepala pemerintahan kampung untuk proses identifikasi dan verifikasi. Septimus Umur. Kegiatan itu dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura. Demikian hal itu disampaikan Kepala DPMK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra. Adalah sebagai bentuk pembinaan terhadap 14 kampung adat yang telah mendapat kodifikasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 lalu. Melalui kegiatan ini, itu adalah untuk mendorong meningkatnya pemahaman para pemimpin atau kepala kampung adat, fungsionaris, seluruh pelaku-pelaku di kampung adat, dan juga dewan adat suku untuk memahami tentang tugas fungsi dan peran dan apa yang akan kita lakukan dalam tugas-tugas ke depan, menyiapkan kampung-kampung yang ada, baik 14, 38 maupun kampung-kampung yang lain kita siapkan. Hal itu dengan diberikan pelatihan dalam upaya transfer aturan dan transfer sistem pemerintah. Ditegaskan bahwa hal itu menjadi tugas Pemda dalam memperkuat kapasitas tokoh adat dan aparat kampung. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.